gimana Bu? Ini. Ah, ke Bali. Gua enggak pengen pulang karena gua baru tahu bokap gua ternyata selama ini enggak follow Instagram gua, guys. Ya. Apa? Gue nggak pengen pulang karena gue baru tahu bokap gue ternyata selama ini nggak follow Instagram gue, guys. Ya percuma sih gue curhat di sini, cerita di sini. Bapak gue juga nggak bakal lihat story gue, kan nggak follow. Ya pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, guys, tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini. Masih berlanjut menjelang hari bahagia mereka, hari pernikahan mereka. Ya, kejadian yang membuat kita puyeng di malam hari ini, yang mana Rizky Billar pundung dan rupanya ia minggat dari rumah, guys. Hal itu membuat Papa Daniel sedih, dan tak hanya Papa Daniel, tapi kekasihnya Lesti Kejora pun ikut sedih karena Rizky Billar tiba-tiba minggat dari rumah. Ya, akhirnya Papa Daniel yang lupa follow IG putranya tersebut rupanya langsung tanya cara follow-nya gimana. Rupanya Papa Daniel sebelumnya dibantu untuk follow sang putra yang sekarang ada di puncak Bogor minggat membawa asisten dan krunya. Dia nggak pulang, guys. Dan rupanya tak main-main. Ia langsung nginep di villa tersebut. Dan villa tersebut pun juga fantastis. Semalam saja berharga 13 juta. Gua juga gak mau pulang lah. Sebelum bokap gua follow Instagram gua. Udahlah, males. Villa 13 juta per malam sampai jual ginjal. Yuk cek masuk. Pas masuk di dalam itu berasa banget kayak di IKEA. Waduh, banyak sofanya. Di villa ini kamu akan dihibur oleh penyanyi. Tuh, singer. Dari sini. Rupanya Rizky Billar yang pundung tak bersama para sahabat sekaligus juga asisten dan kameramennya menghabiskan waktu bersama di malam hari ini. Rupanya Rizky Billar berdiam diri menyendiri, guys. Ya, hal tersebut tentunya membuat Papa Daniel khawatir sehingga ia langsung follow putranya yang minta ia untuk di follow. Ya, Rizky Billar mengungkapkan di IG-nya bahwa dia tidak akan pulang ke rumahnya sebelum papanya memfollow dia. Dia merasa tak nyaman saat saudara-saudara yang lainnya, mulai dari kakak-kakaknya dan yang lain, sang calon bininya Lesti Kejora difollow sama Papa Daniel, papanya sendiri. Rupanya dia kecolongan, gak tahu kalau papanya sendiri gak follow akun Instagramnya. Baru orang lain yang kasih tahu, salah satu fanbase yang mengungkapkan bahwa Rizky Billar belum di follow oleh papanya tersebut. Sehingga kita tahu bahwa Rizky Billar akhirnya murka dan mengunggah 3 slide bergambar dirinya dan papanya serta editan Lesti dan papanya yang foto berdua sebagai
putra dan putri. Putra dan, ya maksudnya guys, papa dan putri, ayah dan anak maksudnya guys. Tentu saja kejadian ini kita ambil hikmahnya. Tentu saja kita juga mendoakan yang terbaik, karena Lesti juga membujuk Bilar untuk bisa memaafkan papanya, untuk bisa ya menerima wong tua yang kadang-kadang memang lupa. Dan kemungkinan besar kenapa dia tidak difollow, karena dia selalu dekat dan tidak ingin pakai wu atau selalu ikut campur urusan Rizky Bilar. Karena saban hari, tiap hari dia selalu bersama Bilar. Kalau yang lainnya, Ben Sikumbang, ya Nova Pratiwi, Bobby Suarez, dan Yudi Revan tentu sering gak bersama Papa Daniel sama Ibu Rosmala Dewi, sehingga tidak di follow. Itu saja mungkin ya guys ya, mungkin ada komentar dari kalian yang lainnya terkait hal tersebut. Tentunya kalianlah yang lebih mengerti dan paham, tetapi pada intinya ini adalah sekedar kesalahpahaman kecil dan sudah terasa teratasi dan diatasi, yang mana Papa Daniel inginkan putranya segera pulang. Makanya ya dibantu oleh Ben Sikumbang di IG-nya yang kemudian dihapus oleh Ben. Ya, ia mengunggah tentang papanya. Ben Sikumbang mengunggah papanya yang sudah follow putra bungsunya tersebut. Wah, si abang ini suka pundung, tapi ya asik banget sih ada ritmenya. Kalau sudah pundung gini, bikin seru suasana di malam hari ini yang kita semua pada haus akan multivitamin. Tentu hal tersebut juga membuat Lesti perhatian dan So langsung ambil keputusan tepat dan cepat juga untuk langsung menjadi bagian yang bisa menenangkan Rizky Bilar yang rupanya langsung menyendiri di villa tentunya guys. Makanya jangan lupa bagi kalian untuk kasih komentar bagaimana menurut kalian, like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. We'll be right back.